Won't you come over? Dying to know where you came from. We're breaking open. Feel like your future's just begun. Oke, lampu Falcon Ice RX itu tuh yang pasti itu fleksibel banget ya. Kenapa dibilang fleksibel? Karena secara fisiknya juga memang dia sangat-sangat fleksibel banget, memang bisa ditekuk, bisa digulung gitu ya. Jadi pada saat kita produksi pun kebantu banget efisiensi produk. Pertama kali kalau kita berbicara dalam produksi ya, sebenarnya yang kita butuhkan kan efisiensi, efisiensi tenaga, efisiensi waktu untuk kita setup dan lain-lain ya. Dan si lampu Falcon Ice RX 24 ini sangat ngebantu banget dalam hal masalah efisiensi, karena lampunya sendiri juga secara fisik dia bentuknya seperti lembaran kan memang, dan bisa di packingnya tuh kayak digulung gitulah, dan tasnya tuh simple banget. Walaupun memang bentuknya dia fleksibel, tapi powernya tuh luar biasa banget, karena saya pernah coba, saya membuat sebuah satu scene gitu ya, scenery dimana diharuskan moodnya ini suasananya siang sore gitu, tapi karena momen pada saat shotnya sudah mulai gelap, sudah mulai malam, dengan menggunakan RX24 tuh udah mengcover untuk bisa membuat suasananya juga jadi lebih terang gitu, jadi seakan-akan memang jadi daylight gitu, jadi night for daylightnya tuh dapat banget lah gitu. Dan simple banget ngesetnya tuh, gampang banget dan enteng ya, jadi cepet banget lah. Oke, kelebihan yang selain yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari si RX24 Falcon Eye ini ya. Jadi selain dia fleksibel, terus tone warna untuk Kelvin itu dia variabelnya dari 3000 derajat Kelvin sampai 5600 derajat Kelvin. Jadi kita mau lebih bikin warnanya lebih warm, lebih cool, lebih netral, itu fleksibel banget dengan lampu yang cuma segitu ya. Yang kemarin saya coba itu kebetulan ukurannya kalau nggak salah 62 cm kali 62 cm dan menurut saya itu cukup, size-nya tuh cukup mewakili lah ya untuk kebutuhan produksi saya kemarin. Membantu banget sih dalam saat kita proses produksi gitu. Dan yang paling pasti tujuannya adalah kenapa dibilang fleksibel ya, supaya memang penggunaannya juga bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi mau dipindah-pindah, mau kita set taruh di mana, ringan, enak banget lah pokoknya, dan powerful. See me into your world.